Sebenarnya tak ada langsung, dia tak faham. Dia pun bukan jadi ahli bersatu, tak silap saya. Orang Johor, saya tanya tu sengaja saya nak promo. Dan saya dengar pun dia dulu dalam kumpulan 25. Tapi dia dikeluarkan daripada kumpulan tu. Jadi soal sekarang ni adalah soal kita tak ada masalah. Mereka tak faham dari segi cara kita bekerja ni. Saya tahu Tuan adalah chairman, saya adalah presiden atau menteri timbalan presiden dan ada seterusnya dan lain-lain. Dan PBM has got the least of problem ataupun tak ada masalah langsung dalam hubungan kerja antara semua pemimpin-pemimpin utama. Ya, tak ada masalah. Dalam soal nak menentukan calon, bukan seorang buat. Taufik tak faham. Dia ada jawatan kuasa pemilihan yang dipengusikan oleh Yang Amat Bahagia Tun. Dia chairman, saya jadi member. Datuk Mokris dan Susago. 3+1, 4 orang ni yang duduk, meneliti dan membuat keputusan. Dia ada buat kenyataan mereka, hanya saya sadik seorang mentor punya orang. Semua 100% calon yang dipilih itu dipilih oleh jawatan kuasa yang Tun pasti dipengusikan. Jadi saya fikir masa dia agak dah ketinggalan zaman. Dia tak tahu walaupun dia Johor tentang keadaannya sebenar. Dan dia pun bukan sebahagian daripada PBM. Sebab itu dia buat kenyataan-kenyataan yang melalut. Melalut maknanya tak ada kenyataan asas, tak ada apa pun. Itu yang saya nak terangkan.